Geopark Beranggin yang terdapat di Desa Baru Air Batu selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun internasional. Rencananya pemerintah Beranggin akan bekerja sama dengan kampus IPDN untuk melakukan penelitian di kawasan geopark. Sebelum melakukan penelitian, pada satu siang Bupati Beranggin mengajak langsung Gubernur IPDN Profesor Mutir Jedawi untuk menikmati indahnya arung jeram Beranggin. Menurut Al Haris, mengajak berbagai kalangan termasuk Gubernur IPDN ke geopark merupakan langkah untuk mempromosikan geopark ke dunia luar. Sementara itu, Profesor Mutir mengaku kagum dengan indahnya arung jeram Beranggin karena di kedua sisi atau di pinggir sungai dikelilingi batu-batu besar. Menariknya, Mutir menyatakan telah melakukan perjalanan ke berbagai daerah, namun mengaku arung jeram Beranggin sangat menantang dan indah. Dan bukan hanya itu, jika di tempat lain hanya menonjolkan wisatanya, sementara di Beranggin juga terdapat ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jeram ini menarik, di Jawa Barat ada, tapi Jawa Barat itu lebih banyak objek wisatanya. Di arung jeram Beranggin ini selain wisata kita juga mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Bahkan ada arung jeram di Manila sekitar 1 jam dari kota Manila seperti ini tapi tidak menarik. Menariknya di sana hanya airnya, wisatanya, di sini ada wisata, ada ilmu pengetahuan. Nanam, ini kami dimonitorin tanda core of the core. Lut Hidayat, Jambi TV.